Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. InsyaAllah dalam kesempatan ini saya ingin berkongsi suatu kata-kata yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata dengan satu nasihat yang saya kira sangat cantik untuk sama-sama kita renungi bersama. Kata beliau, man arada al-ilm falyusawwir al-Quran fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin. Barang siapa yang inginkan keluasan dari sudut ilmu, keluasan dari sudut pengetahuan, maka hendaklah dia sentiasa bersama dan bergelumang hidupnya dengan Al-Quran. Sesungguhnya pada Al-Quran itu terdapat ilmu-ilmu orang yang terawal ataupun terdahulu, dan terdapat ilmu-ilmu terkemudian. Dalam rangka kata Abdullah ibn Mas'ud ini, kita dapat melihat bahawasanya pemikiran-pemikiran para sahabat terhadap Al-Quran menganggap ianya suatu perkara yang sangat hebat, mengandungi ilmu hari ini, mengandungi ilmu semasa, mengandungi ilmu semalam, dan ada ilmu masa depan. Maka orang-orang yang ingin berjaya, maka mereka ingin sesuatu yang hebat dalam hidup, maka hendaklah Al-Quran itu dijadikan satu paksi dalam kehidupan mereka. Maka kajian terhadap Al-Quran, penerangan terhadap Al-Quran, peluasan makna dan kefahaman Al-Quran perlu dititik beratkan dalam kehidupan, terutama pendidikan kita. Dan begitu juga Al-Quran ini bukan saja perlu difahami begitu sahaja, ia perlu kepada sokongannya, ataupun yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebanding dengannya dari sudut perkataan datangnya daripada Rasulullah SAW, iaitulah hadis itu sendiri. Maka Al-Quran dan hadis sewajarnya menjadi tunjang ataupun menunjangi pendidikan kita. Dan bagaimana ianya dilaksanakan? Ia perlu dengan pelbagai aspek, ia perlu dengan pelbagai sistem, ia perlu kepada pendekatan-pendekatan yang segar agar minda masyarakat akan terus segar dengan agama dan merasakan agama itu tidak lapuk dimakan zaman. Maka insya-Allah sesiapa yang bersama dengan Al-Quran, ingin mengkaji Al-Quran, dibawa dengan bentuk dan pedagogi Al-Quran yang betul, disokong dengan As-Sunnah, maka akhirnya matlamat kehidupan, dan yang terutama sebagaimana kata Abdullah ibn Mas'ud tadi, ilmu terdahulu dan terkemudian, ilmu yang menjadi rahsia dan tunjang kehidupan, ia akan menjadi sesuatu yang bukan lagi rahsia kepada mana-mana individu, bahkan dia dapat menikmati satu khazanah yang cukup hebat. Cubalah, insya-Allah moga-moga kita terus diberkati.